ketika misalnya ada yang nunggak nih, nggak bayar pemberi kerjanya, seperti apa? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Ada PP-nya yang mengatur di PP 86 tahun 2013. Jadi apabila menunggak iuran, kami akan melakukan penagihan. Kemudian apabila sesuai SLA berapa lama tidak juga dibayar, nah kami bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian apabila juga tidak bisa membayar, kami bisa melakukan SKK mediasi dengan kejaksaan atau juga dengan pengawas ketenagakerjaan. Seperti itu.